Oke guys, saatnya kita menyaksikan match kedua di hari ini dan final upper bracket ya guys ya. Siapapun yang menang di match kali ini akan masuk ke grand final dan otomatis mewakili Indonesia di Piala Dunia Mobile Legends di Malaysia nanti di M6. Langsung aja kita tonton, let's go. Dan kali ini Skylar memakai Hero 1-1 ya. Punya efek knockback juga dengan adanya deadly catch. Dan tentunya bisa mengimbangi bagaimana pattern of form di area objektif. Dan ini yang aku bilang berbeda. Karena biasanya assassin sekarang fighter objektif aja udah. Oke, okay, let's see. Ini dia untuk game yang pertama. Prediction dari para panelis. Profesor KB. Obvious buat tim Liquid. Draftnya luar biasa. Alun, RRQ. RRQ. Oke. RRQ Hoshi dengan 2 poin dan 1 untuk tim Liquid. Tadi kita bakal lihat game pertama. Tapi kalau lihat game kayaknya tim Liquid guys tetap kayak berprinsip. Kalau Nathan di late game dan dijaga dengan baik, harusnya bisa meltdown siapa saja ya, mengalahkan siapa saja. Tiket pertama ke M6 World Championship. Oke, oke, siapakah yang akan mendapatkan tiket pertama dan siapa yang akan turun ke final lower bracket? Oke, tapi sebelum semua itu dimulai, gue mau dengar dulu bagaimana suara yang ada di Eldorado. The Cavalry, are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Ya wes, kalau begitu Eldorado, mana suaranya? Teman-teman, mana like-nya? Let's go. Bantu like ya. Dari kedua jungle yang memang harusnya farming dulu nih, tapi wah, bonyok isinya. Yang memang power damage-nya begitu kuat langsung muncul di mid lane. Yap. Bonyok. Mana tadi udah ada satu tarikan dari Doc namun masih gagal ya. Dan Rin seperti biasa. Stay dulu di rapid, satu tarikan lagi dan masih belum menghasilkan apa-apa. Mereka coba freeze dan hati-hati Sujin. Sudah di level 3, hampir ke level 4. Wow, Rinsnya. Pattern farming diberikan oleh Sujin dan masih ada satu wave minion lagi di bagian tengah. YSKL masih sangat sabar. Oh, Skylar. Dia belum pertama dan Skylar. Buset, dia terima damage yang gak main-main. Tarik. Wais. Hampir saja. Namun, purify. Ada satu purify yang sudah terpop up. Iya ketarik sih, pas sih harusnya. Sudah level 4, dan pressure dari Arahyu. Untuk Rinnya kuat banget. Alpha dengan Swift di turn pertamanya. Ini kunci dari Sun Sujin yang level 4 begitu cepat. Yep. Sementara sekarang WD pun masih ada di area mid. Ada YSKL masih level 2 sama dengan Rins yang mendapatkan level yang sama. Tapi Papian kali ini nongol. Dan mereka mundur RRQ kembali. Okay, tim Liquid. Balance prediction, 3 suara untuk RRQ. Tim Kocil RRQ. Itu dia. Tim Liquid. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana pertarungan lagi di area dari objektif yang dua tim Liquid akan memanggil semuanya. Mereka akan kontes factor long factor dan yep, ini coba lihat Widinya cukup agresif tadi memberikan sebuah efek kejut kepada beberapa player yang ada di area mid. Wah, nggak takut Papian ya, mereka langsung start juga walaupun Sun Sujin melihat tapi fokus dari Liquid dan orang yuk cari level 4. Yep, ada satu spear alpha tapi sepertinya gak kena Sun Sujin. Sedikit lagi sendirian jadi korban yang pertama dan Fatih. Kenapa Sun Sujin sendirian nih? Mau pergi ke mana tapi Widi pergi lagi ke tempat yang berbeda. Entropi. Oh, Skylar. Terbang Skylar. Crossbow of tank. Ih, satu hit lagi. Masih selamat dari Riem. Hampir double kill Skylar. Satu tetes darah lagi mereka masih bisa survive. Hampir. 2 poin kill yang diamankan Liquid namun kompensasi untuk RRQ. Dapat Idok. Idok sang pencuri handal. Iron Hook yang bisa nge-delay setidaknya. Wow, level 4. Gold dari Iron Siki yang gak bakal cepet banget untuk naiknya. Level 4 untuk WD. Ada WF Dragon sebentar lagi. Kenapa tadi Sun Sujin bisa sendirian ya di sana ya? Liquid akan muncul. Yep. Dan mereka pun kembali lagi untuk bisa melawan farming di tempat yang berbeda. Wah, kan gini sampai 10 belum terlalu gesit ya. Set. Nanti udah 2 item atau 3 item udah enak tuh. Jalannya. Oke, ada corrosion. Oh, langsung beli yang satu magic defense. Target yang penting dari Liquid adalah Winter Crown. Siapa yang akan menjadi korban, siapa yang akan menjadi target pertama wajib miliki Winter Crown. Yap. Dan Widi hadir tadi mencoba untuk bisa mencari celah lagi, mencari informasi lagi siapa saja yang ada di area terdepan. Tapi terlihat beberapa player sudah mulai berkumpul, bahkan Sun Sujin mulai dipantau pergerakannya. Tapi level mereka masih sama dan tertarik. Wah, bloodyhan. Bloodyhan yang dikeluarkan. Spirit of Alpha. Sun Sujin udah masuk ke dalam. Susah ya guys.
masuk ke dalam reward manipulation ulti yang masuk kemana-mana ya. Adil. Pertukaran dari roamer ke arah jungle. Aduh, dan ini sayang banget. Dari Fabian dia bisa farming lebih cepat lagi dan wah, ikal dari Idok. Idok ya, hantak, tarik, timen. Tapi ya memang itu efektif berkali-kali kemarin kita melihat dari Iron Hook yang pas banget tapi lihat tertawa. Waduh, masih belum wangi nih Iron Hook-nya. Dan nampaknya Larkyu mereka mau kontes. Waduh, Aran galak banget Arannya. Sudah bersiap untuk bisa menghantarkan damage-nya dan dia ditendang. Keluarkan bola dan turtle-nya sudah menjadi milik dari pemain di milik tim Liquid ID dan Pins. Juga Rich yang satu terakhir. Rich yang berhasil langsung didapatkan bola dan Dairan sudah berhasil masuk lagi ke dalam satu robotnya. Sedikit miskom kah? Karena mereka maju satu persatu. Bahkan kondisi Dairan yang tidak fit lagi. Akhirnya ada punishment karena Rins plus turtle 1000 gold langsung di tangan tim Liquid ID. Abang Jo sudah mulai unggul dan sekarang Hiroshiki sudah diberikan nutrisi tambahan lagi satu wave minion. Jangan lupa ya, Hiroshiki belum tumbang sama sekali, sama seperti Skylar. Bedanya ada 2 poin asis yang bikin Hiroshiki gold-nya harus lebih banyak, belum lagi dihitung dari turtle dan juga dari gold. Waduh, Rinse-nya kena lagi di tengah sendirian. Berhasil untuk dia pernah seperti yang mereka masih ingin lebih kah? Tidak, mereka memilih untuk pergi ke tempat yang berbeda lagi. Waduh, informasi no purify dari Rins yang bisa dimanfaatkan. Dan semburan tadi dari Fabian cukup berasa ya, membuat Dairan tadi lebih memilih untuk bisa pergi ke tempat yang lain terlebih dahulu. Tapi udah mulai dikasih landing, mereka mau ban ya online di arah mid game dulu. Dia cari farmingannya dulu. Tadi si Gai item War Axe di item pertama, masing-masing jungle sudah punya War Axe. Tapi kelihatan dari Fabian waduh, Dairan. Ah, mati nih, udah enggak ada. Jatikas sedang ada, mati Fabian sendirian. Mundur. Waduh. Killing spree skill dapat, guys. Lenyap seketika. Mantap pantauan mata Yeskiel. Kupikir Fabian yang dikeroyok tadi. Yang Pak Fabian yang mengeroyok, tapi Fabian lah yang benar-benar berhasil diajar. Tapi masih ada satu trofi lagi yang dikejar oleh Skylar. Terbang. Aduh, ini luar jangkauan. Pergi lagi ke tempat yang lain, namun Rich-nya mencoba untuk bisa memberikan backup-an. Nice. Ada korban sampai saat ini. Weakness point yang pecah tadi belum bisa dimanfaatkan. Wah, item. Iron Siki. Item cukup cepat. Yap. Udah ada 2 item, ah. Level 9 Iron Siki. Event-nya dengan satu lagi stardium-nya. Damage sudah mulai cukup dan entropi dikeluarkan. Kena. Di tempat yang lain ada pergerakan yang baik banget. Cross ball tank. Dilakukan dari Kenji, namun sekarang. Wow, double kill. Susuji ini bantuin teman-teman. Kena tendang. Berhasil dilakukan oleh Wiggy. Cross of tank. Wah, gak ada. Oh, udah kepake ya. GG Iron Siki. Wipe up, guys. Masih saja diusahakan oleh Iron Shiki satu terakhirnya dan berhasil diambil balik arah. Oke. GG Iron Shiki, guys. Mereka make sure early game milik mereka tim Liquid dengan Vayne dan juga Nathan. Dua hero yang bisa dibilang late game-nya kuat. Ini udah bisa online dari main game, tapi jangan lupakan Skylar juga. 1-1 yang bisa langsung angkat nanti. Yap. Entropi. Ada lagi entropi yang dihasilkan. Namun ternyata Idok lain menjadi korban Nido. Waduh. GG. Ulti. Deadly catch. Awas. Ih, Susujin. Bang, bunyi nak. Ya, ke arah siapapun. Dan jangan sampai Skylar nih. Bisa mendekat ke arah dari Eskiel. Kecuali mungkin nanti 1-1 ya. Apabila emang crossbow off tank terbuka, damage yang bisa mengalir juga masuk ke arah Eskiel. Iya, gak tahu ya. Hampir. Immune dari real world manipulation. Mungkin dia gak bisa diapa-apain. Kecuali mau buang berlebihannya untuk Eskiel. Dan itu tetap harus maju. Karena posisinya akan jauh. Winter Crown. Udah jadi diet of the video. Wah, terjebak sekali ini RRQ guys ya. 5000 bedanya. Menjadi satu momen penghambat yang bisa menghancurkan bagaimana kalkulasi nantinya bisa dihasilkan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Dari target ini masih belum ketemu juga predik push yang belum ada siapapun di sana. Mungkin nunggu karena
objektif netralnya dulu. Lord bisa jadi nih tempat yang sempurna untuk mereka kontes, karena dari RRQ harus yang mereka mau coba. Yep. Ada pergerakan yang memang sudah dilakukan. Riz yang mencari informasi tadi, tapi terlihat beberapa player dimiliki oleh tim Liquid ID, mereka sudah mulai berkumpul, berusaha untuk bisa menempatkan Lord. Juga ya ada Dead Liquid itu juga. Riz yang menjadi orang terdepan, ada Dairon pula, ID Dog ya mencari lagi siapa yang menjadi satu korban dan berada. Wah, Widinya kena. Tapi masih ada bantuan lagi dilakukan oleh. Wah, di dalam manipulation. One ke soft tank, double kill. Double kill. Shotgun. Dah, Lordnya tapi nggak dapet. Oh, aduh, nggak kena speed of alpha-nya si Sujin. Nggak kena speed of alpha-nya. Orang Siki, 405. Bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Wow, oke, dan deretan itemnya sudah terlihat berlalu. Wow, Winter Crown yang sebenarnya tadi belum jadi solusi juga, karena weakness point-nya pecah ke arah UDD. Tapi yang harus dipikirkan adalah sekarang damage dari Skylar. Yep. Yang udah mulai sakit, nice. Sakit banget di dog. Hampir hilang. Di dog. Dua orang magic damage sama physical damage. Ya udahlah. Ya, yang tembakan yang sakit sekali tadi. Masih belum berhenti loh, mereka tetap kasih pressure-nya. Iron Siki yang tadi sudah punya item kedua di menit yang ketujuh, sekarang akan semakin ekstrim lagi. Mereka mau semua inner-nya. Mungkin best start masih aman, karena masih ada pasif juga dari best start-nya. Setidaknya vision dari RRQ akan sedikit minim. Ya, dan kali ini juga dengan tempo yang tidak terlalu kencang juga ya, Lim ya. Hanya saja, menjadi satu... Perlahan tapi pasti ini tim Liquid ya. ...jadi juga tim fight besar. Yang dimulai oleh Idok hampir saja menarik lagi dengan satu Iron Hook-nya. Masih ada pasif tapi Lord mulai masuk. Oke, dan Widi langsung hilang, ada manipulation. Menjadi korban Widi pun harus menjadi hilang. Tubuhnya menjadi korban. Tapi papi dengan satu winter call yang memiliki Dairon yang berhasil mundur ke depan berbeda. Wah, ketarik arannya. Masih gak tahu bisa mendapatkan gara dari Dairon dan Skylar. Menjadi satu cheer kunci juga untuk bisa menghilangkan dari Lord tersebut. Kehilangan satu best turret menjadi harga yang sangat mahal untuk RRQ, namun setidaknya mereka berhasil mengusir pasukan Liquid dari base mereka. Reset lagi. Tapi setidaknya ada satu best turret tadi di atas, tetap ada keuntungan untuk tim Liquid walaupun Widinya performa jauh ke dalam. Di dalam tim fight itu kalau di dalam manipulation susah. Udah beli itu dia. Bagus nih. Radiant Armor. Sekarang entropi dikeluarkan Rins ya. Tidak terkena tadi dari satu interference yang memang dikeluarkan. Masih aman mereka. Satu point blast dari Yehaskia. Apa tuh bang tip-tipnya? Dari Rins. Seperti gue bilang, masalahnya ada di Yehaskia. Belum ada yang bisa ke arah sana. Dan Iron 107. Ini angka yang sangat difficult dari para gold miner. Yep. Dan cukup banyaknya. Satu, dua, empat point kill. Sejauh ini Westminster memang dikasih juga terus-terusan ya. Atas, tengah, bawah. Sentry masih aman. Masih dapat Susujin. Dari purple-nya. Next Lord, 15 detik lagi. Untung Lord-nya di atas. Tinggal super Westminster ya. Ini masih bisa dikontrol. Masih dekat juga ya. Masih dekat juga. Abang jangan di sana, nak. Ini jadi hening banget lah ya. Nanti mereka semua terfokus. Untuk bisa melihat dan juga menyaksikan bagaimana tim-tim andalan yang mereka. Berjaya ini. Siapa yang mau diincar bisa mati ini. Udah ada Winter. Sebentar lagi sudah dimulai Liquid. Mereka lebih pede untuk setup. Dan Susujin ketahuan posisinya. Tapi sekarang Dairon-nya akankah berhasil untuk bisa membanting ke arah beberapa player, tapi dengan satu Lord yang berhasil diamankan dan Dairon-nya Dairon langsung ngapain ya ini maju-maju ini mereka. Lord plus 1 point kill berhasil di secure lagi tim Liquid. Mereka siap menyerang sekarang dengan kumpulan yang hampir 8000 gold. Angka yang sangat ekstrim di menit 13. Cukup berbahaya juga, tapi jangan lupakan defensif. Dari RRQ mereka punya 1-1. Mereka punya Alpha. Damage-nya masih cukup sampai saat ini. Ini Widi juga rotasi yang dilakukannya. Cepat banget loh. Benar-benar cepat ini. Cungnya. Ini menjadi mata brute juga force. Loh. Suzuin. Yang selalu terbuka bahkan dari awal game. Dan Winter Crown juga Yehaskiel. Aman dari crossbow of tank. Tengah berkumpul sedang 4 player dan juga wave minion tahan di bawah. Wave minion akan aduh, masuk. Nathan-nya udah jadi selama waktunya. Berhasil untuk bisa menabrakkan lagi. Satu Bester di bagian bawah. Dairon yang ditendang kembali. Wah, nobody hand. Ada blow yang dihasilkan pula oleh Indok. Namun untuk sekarang Widinya kehilangan dari mortal. Gila, sakit banget itu Nathan-nya. Di dalam manipulation rata, guys. Tuh. Tidak kuat lagi bertahan. Fight dan damage
Gak bisa, nice try. Triple kill Aaron Siki. Gila, 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 gila. Mengerikan guys, tim Liquid. Wow. Kena bantai. Oke guys, selamat untuk tim Liquid ID yang menang di game pertama atas RRQ Hoshi ya guys. Agak benar-benar kesulitan ya guys ya. Early, dari early-nya, mid-nya, di mid-nya apalagi Nathan-nya udah jadi, dapat kill banyak. Jadi ya sulit juga jadinya guys ya. Siapapun yang deket juga tewas jadinya. Untuk RRQ semoga di game kedua bisa memberikan hasil yang terbaik, bisa menyamakan kedudukan. Tim Liquid GG. Jangan lupa guys bantu like. Dadah.